Pengen jualan, cocok banget nih. Intipin channelnya Tante ya. Coba. Nonton video ini, jangan lupa buat like, komen di bawah, share ke teman kalian, dan subscribe. Oke, makasih. Jadi di video kali ini aku mau berbagi kepada kalian gimana sih caranya bikin basreng. Nah, aku pakai baksonya yang ini. Balik ya. Aku pakai bakso ini. Bakso sapi super yang 48. Aku pakai ini. Nah, selanjutnya aku buka. Siapkan talenan sama pisaunya. Ini tadi aku kulkas dulu. Iris tipis-tipis seperti ini. Tipisnya segini. Kelihatan enggak? Tapi kalau bisa sih setipis mungkin biar cepat keringnya. Dan ini tanpa dijemur ya. Buat kalian nih yang pengen jualan, cocok banget nih. Intipin channelnya Tante ya. Agak licin, tebelan, gak apa-apa lah. Susah kalau bagian akhir tuh ini aja, kalau bisa nyari hancur-hancur lah. Seperti ini ya, aku kan sampai selesai. Nah, udah selesai, kita tinggal goreng. Kita panaskan dulu minyaknya. Minyaknya udah panas, kita masukin baksonya. Hop. Jangan diaduk-aduk ya, soalnya nanti hancur. Biarin aja begini. Sudah agak setengah mateng gitu, baru dikecilin apinya. Segini aja. Nah,
itu udah kecil. Kita tunggu sampai dia matang. Nah, kalau udah setengah kering gini, diaduk-aduk terus supaya matangnya merata. Diaduk-aduk sampai matang ya guys, sampai mengering gitu. Ini udah kekuningan gini dan bunyinya udah kayak gini, kriuk-kriuk gitu. Berarti ini udah matang, waktunya diangkat. Nah, ini kita angkat. Lalu kita tiriskan di sini. Oke. Udah matang, guys. Nah, kita cobain dulu. Cobain. Tanpa dijemur, kriuk-kriuk. Kalau crunchy, dan ini tuh nggak usah dikasih garam karena udah asin sendiri baksonya. Jadi tinggal tambahin cabai aja. Cabai bubuk terserah kalian sukanya apa. Oke. Buat kalian yang mau request menu lainnya, tulis komen di bawah. Jangan lupa buat like, share ke teman kalian dan subscribe. Oke.